Oke, Kak Aulia, berada dari kemarin cerita dirimu dekat dengan Pinky ini. So, gimana sih aku boleh jadi dikit, Kak Aulia? Oke, jadi aku juga gak nyangka sih sebenarnya kenapa kok beritanya bakal jadi kayak seheboh ini gitu ya. Karena menurut aku itu tuh hanya konten pertama konten YouTube. Kalau emang dibilang deket, emang kita deket banget sampai sebelum satu hari sebelum Kak Kalina sama Kak Vicky nikah aja dia emang telepon aku. Tapi emang Kak Vicky itu orangnya baik sih, tulus. Dia bantu aku, bantu dalam artian kayak ayo kita bikin konten yuk, begini begitu gitu. Jadi aku kayak kalau dikait-kaitin sama hubungannya Kak Kalina sama Kak Vicky itu kayak aku ngerasa kurang etis deh. Tapi kenal udah lama. Kenalnya belum. Aku nggak tahu sebelum sama Kak Kalina. Kenalnya dia tuh DM aku duluan. Kayak hai, kamu cantik deh gitu-gitu. Ya biasa, terus habis itu hubungan intens. Terus kayak minta nomor WhatsApp, kayak kita WhatsAppan, kayak kita sharing. Biasa aja sih. Ya kalau emang dekat emang ya dekat. Karena kan tadi aku bilang ya sehari sebelum dia menikah aja dia sampai telepon aku gitu kan, kayak minta yuk gimana nih aku harus memantapkan hati aku. Bilang yaudah Kak, it's okay, kamu mau berumah tangga, just do it. Tahun berapa sih Kak kalian kenal? Enggak sampai tahun berapa sih, paling beberapa bulan lalu lah. Oh masih bulan. Masih baru. Berarti kemarin sempat bikin YouTube itu? Itu YouTube itu sebenarnya bulan April. Jadi itu di rumahnya Kak Vicky. Cuman memang itu baru tayang sekitar 3 hari yang lalu. Karena memang aku itu YouTube-nya tuh kayak ada rundown-nya. Yang ini dulu, yang ini dulu, yang ini dulu, baru yang mana gitu. Dan aku gak tahu kalau ternyata kok jadi heboh gitu karena YouTube aku keluar gitu loh. Kayak gitu aja sih. Sebenernya kamu kenal gak sama Kalina sendiri? Gak sih, aku gak kenal sama Kalina. Jadi maaf lah Kalina, aku gak tahu apa-apa. Tapi mendengar berita ini mungkin apa yang membuat kamu kaget? Yang buat aku kaget itu di title-nya. Kayak Ayu bersedia menjadi istri kedua. Gak mungkin lah aku mau jadi istri kedua, jadi istri pertama aja deh. Gimana? Gak usah, aku gak mau lah gitu. Terus aku gak mau juga dicap jadi pelakor. Aku tuh kayak ngerasa kayak risih sih. Karena kan aku juga politik juga sekarang di dunia politik. So aku juga lagi nyanyi juga gitu. Jadi kayak aku mau fokus, aku tuh pinginnya tuh bukan sensasi tapi prestasi. Itu yang aku mau. Cuman ya udah terjadinya kayak gini ya udah. Komentar Vicky apa setelah tadi kan juga sempat syuting bareng Kak Vicky ya. Terus komentar Kak Vicky ya udahlah, enggak apa-apa. Namanya media ya udah. Nanti kita klarifikasi bareng. Mungkin kalau abis ini aku udah klarifikasi nih, insya Allah aku bakal bilang ke Vicky buat kita klarifikasi bareng. Ada masalah Vicky sama Kalinanya? Aku gak tahu sama sekali tentang masalah mereka, sumpah. Gak tahu masalah apapun itu, sampai aku DM Kak, kok ini aku jadi kebawa-bawa ya? Aku bilang gitu. Dia cuma bilang, enggak, sorry ya Ayu, aku gak tau, gak apa-apa kok gitu. Karena aku gak tahu masalah apa. Emang masalah apa sih? Gak tau. Di beritanya kan karena Vicky ini kolek dengan dirimu di YouTube. Di beritanya karena aku. Tanpa sebar izin. Vicky tanpa izin dulu dan sebagainya. Emang enggak izin. Tapi teruskan aja gimana? Enggak sih, sebenarnya aku kolaps itu di rumahnya Kak Vicky. Ya aku enggak tahu ya kalau masalah hubungannya Kak Vicky sama Kak Alina itu gimana, izin atau enggak kan enggak tahu kan. Tapi yang jelas ya aku sih ya sebagaimana kita dekat ya aku pikir ya udah. Kolaps aja gitu. Berarti itu kolaps kan di rumahnya Kak Vicky. Yes. Kan ketemu Kalina tuh. Enggak ada Kak Kalinanya waktu itu. Kocok. Tapi pas aku mau pulang agak papasan terus udah aku pulang gitu aja ya udah. Kayak gitu sih. Komentar netizen gimana Kak? Kan ada yang bilang paling ada yang pansos atau gimana sih komentar Kak? Iya, aku tuh sebel banget dibilang pansos pertama. Karena to be honest ya, jujur aku tuh nggak ada pingin kayak jadi penghancur rumah tangga orang pertama. Kedua mungkin ada masalah sebelum
konten aku Kak Vicky sama Kak Kalina gitu, yang aku dengar mungkin begitu ya. Jadi pas aku keluar dengan konten itu, jadi akulah disangkut pautkan gitu kan. Jadi aku ngerasa kayak kok pansos, aduh enggak dong, aku pinginnya tuh ya jadi Ayu Aulia yang emang dengan prestasiku, bukan dengan apa yang orang bilang pansos lah inilah itulah bla 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 gitu. Mungkin aku datang di saat yang pada saat mereka berantem, terus aku ya dikaitin gitu aja sih. Ada yang ngebela, ada juga gak, ada yang bela, ada yang gak pasti, karena kan netizen ya, pro and kontra itu udah pasti gitu. Karena di Instagram aku kan juga banyak banget tuh yang kayak bilang, Kak, jangan hati-hati ke patil, Kak, gini gitu. Karena aku pikir kayak, Kak Vicky baik sih orangnya sebenarnya. Kak Vicky tuh baik banget orangnya. Dia tuh tulus, dia tuh kayak aku juga sering teleponan, sering curhat sama dia tuh, emang dia, emang kita sharing masalah. Benar-benar kayak, Kak, ini aku mau buat YouTube itu gimana ya, dia bantuin. Kak, dia tulus, kalau dibilang settingan, no settingan sama sekali gak. Karena emang awalnya emang persahabatan, emang persahabatan, emang teman, dan emang dekat. Berarti kamu deket ya, komunikasi sangat intens sama kamu? Sebelumnya iya sangat intens, tapi belakangan aku udah gak intens, karena aku udah, makanya itu aku gak tahu kalau dia ada kelas sama Kak Kalina terus aku dibawa-bawa, itu aku nggak tahu. Makanya itu aku rada kok aku ya dibawa, karena udah nggak intens, tapi kenapa aku yang jadi kebawa ini. Tapi kalau kamu sendiri bilang nggak ketika, maksudnya kalau aku bilang Kalina, makanya dia bilang ya udah aku harus, dia malah bilang gini, aku harus memperbaiki nama kamu, aku harus klarifikasi bahwa kamu itu bukan penyebab dari hubungan masalah ini. Iya, masalah ini gitu. Makanya aku pikir nanti next, mungkin besok atau kapan nih, atau kalau Kak Vicky-nya udah gak sibuk, aku mau kita klarifikasi sih. Tapi kalau kalian berdua sendiri sedekat apa sih? Kan baru kelihatan. Dekat sih. Dekat. Iya, dekat aja, dekat gimana sih, dekat. Ya, dekat sebagai teleponan. Jalan? Enggak. Masih mau atau gimana? Hah? Makan bareng? Enggak. Enggak pernah ngajakin Vicky atau gimana? Ya Kak Vicky ya sering namanya temen kan, yuk makan yuk bareng yuk. Tapi kan aku ya sekedar konten aja sih. Tapi kalau kamu sendiri bilang dulu gak kalau mau ke Vicky, maksudnya masih dicintai dulu buat kalau mau buat konten atau gimana? Oh enggak. Di situ mungkin aku mikir gimana ya namanya mungkin mereka udah